Pemirsa, berjumpa lagi dengan Ibob Tolong di Family 2000. Merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga yang sangat ceria dan mereka saling membantu antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Kita lihat dari keluarga Non KW. Adik baru, bikin adik. Tunggu. Lagi. Ini kan gini loh, ini nggak kayak gini kok. Ini mau tawuran apa? Bukan, ini kan konsepnya keluarga. Ya. Kita kan keluarga non-KB. Ya. Ya inilah cerminan keluarga. Oh, ayahnya yang ini? Iya, tidak ikut. Ibunya? Waifu. Kok anaknya nggak ada yang mirip Jepang ya? Iya, makanya ini kita ajak semua keluarganya. Karena kita keluarga non-KB banyak anak. Ah, nggak ya. Boleh dong, bukan kayak gitu. Sana. Nggak bisa ikut semua nih. Perwakilan aja dong. Nggak muat kayak gini. Nanti ada. Kita yel-yel kita dulu. Adik, ya semua teriak, adik. Oke, kita perkenalkan dulu. Di sini ada ayah hadir. Berarti ayahnya hadir di sini. Pak, silakan perkenalkan diri dulu sebagai pemimpin dari keluarga ini ya, Pak ya. Misalkan di sini kita memperkenalkan diri dulu ya. Silakan. Sorry, Pak. Dia pikun. Biasa kebanyakan produksi anak. Oh, iya. Jadi habis logikanya jadi itu. Sorry, pikun ya, Pak. Enggak. Bapak ingat, kesini ingat. Enggak. Pita suaranya luruh dia udah. Luruh. Sudah. Banyak anak. Oke, kalau kayak gitu kita perwakilan dari anaknya saja. Yoi. Silakan diperkenalkan keluarganya. Saya adalah Selamat 4. Apa tuh? Karena kita namanya Selamat semua. Jadi yang tadi kakak pertama Selamat 1, Selamat 2. Seperti nama akun FB kita. Oh gitu. Pakai underscore nggak? Selamat 4 saya. Selamat 4. Anda? Kalau saya agak beda. Apa? Saya Selamat Cerplay. Kenapa ada Cerplay? Selamat Cerplay 5 dia. Oh gitu. Jadi nama-nama di keluarga kami pakai angka semua. Iya. Begitu, karena kebanyakan anak. Berarti begitu. Lahirnya mungkin di-download ya kalau itu ya. Iya, bikin begitu, akun. Bisa. Iya. Itulah iya. Keluarga kita dari keluarga non-KB. Yeay! Adik. Anak baru. Oke, kalau begitu selamat kepada keluarga non-KB. Kami akan kepada keluarga yang berbahagia berikutnya adalah keluarga Bronkeno. lu udah keluarga Bronkeno ketawa lagi. Sabar, Pak. Si bangki. Apa lu ngerti nggak apa? Ketawa aja lu. Agak repot. Saya tadi masih bisa berkomunikasi dengan ini masih bisa loh. Lebih parah ini. Maklum, saudara saya broken, bodinya broken, otaknya juga broken. Otaknya broken, masuk ke sini ya langsung ya. Iya. Ini hasil Anda ya? Ini silsilah keluarga kita. Oh, itu silsilahnya Pak. Kita berikan kepada penonton, ini adalah silsilah keluarga dari keluarga Broken Home ini ya. Iya Pak, betul Pak. Dilihat. Ini di kursi. Ini langsung ya? Langsung Pak, nggak ada lagi Pak, langsung. Meskipun gambarnya hanya tulang, tapi saya sudah mengetahui posisinya. Itu silsilah keluarganya, gambarnya sesuai keadaan sekarang. Sesuai Pak. Ini kenapa disilang? Sudah terpisah Pak. Oh, ini sudah berpisah ya? Berpisah Pak, iya Pak. Jadi makanya punya dua anak itu. Oh iya Pak. Oh gitu, oke. Tapi Anda tetap ingin bermain di keluarga 2000 ini ya? Iya Pak, Family 2000 Pak, iya Pak.
Iya, iya, iya. Hadiahnya apa, Pak? Hah? Hadiahnya apa? Hadiahnya, nah itu dia. Hadiahnya adalah hadiah menarik yang akan menjawab kebutuhan dari keluarga masing-masing. Nah, itu dia. Keren. Iya, kan? Jadi yang penting, apapun hadiahnya, kebutuhan keluarga-keluarga masing-masing, okay, itu yang harus. Disesuaikan berarti ya? Disesuaikan. Oke, okay. Ya. Anak, adik, 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 adik. Oke, okay. Nah, kalau ini kan ada jargonnya, yeah, adik, adik. Kita lihat jargon. Juga dong. Ya, lihat dari keluarga Broken Home. Cacat, 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 cacat. Cacat, cacat. Ini Yeliel bukan cerita keadaan, bukan. Yeliel. Yeliel. Lagu kita biasanya. Gimana? Kuterima surat ini. Nah, sebarkan hati. Iya. Itu mengingatkan kepada masa-masa apa itu? Masa-masa di lampu merah, Pak. Iya. Oke, kalau begitu saya tidak masalah. Mereka yang ngomong. Gitu. Mereka yang ngomong. Saya tenang. Ya, saya pun sampai mendarah daging. Iya, iya. Aduh, saya tegang kalau bukan ayo, mereka cepat, yang ngomong. Oke, okay, siap. Mulai, Pak. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan pertama. Dari 2.000 orang yang kita survei, hanya beberapa yang mau menjawab. Dan apakah jawaban tertinggi mereka terhadap pertanyaan pertama? Tontonan apa yang paling disenangi oleh ibu-ibu untuk keluarga non kami dulu? Iya, silakan. Apa ya, ibu-ibu ya? Ikatan cinta. Kita lihat apakah ikatan cinta ada di dalam survei. Survei membatakan. Wow. Maksud saya tadi survei mengatakan. Survei mengatakan. Salah suku tadi. Iya. Oke. Untuk keluarga non KB. Ya. Berarti apalagi yang biasa ditonton oleh ibu-ibu? Ayo, ayo. Silakan boleh untuk menyemangati. Bola. Wayang semalam suntuk. Untuk jawaban wayang ya, menonton wayang. Wayang semalam suntuk. Bisa jadi. Tapi kita lihat survei membuktikan. Wah. Kenapa tidak ada? Wayang semalam suntuk loh. Iya, ini ibu-ibu di mana yang disurvei? Budaya yang mumpuni. Enggak valid ini yang disurvei. Tidak boleh protes. Ini yang disurvei sudah sumpah pocong loh. Family Bulgaria apa gimana ini? Indonesia sumpah pocong. Sumpah pocong. Wayang kulit. Iya. Ini yang disurvei sudah sumpah pocong. Anda mau jadi surveyor ya? Iya. Silakan. Lanjut. Karena Anda tadi pertanyaannya salah, maka kita akan lempar kepada keluarga Broken Home. Gimana, Bang? Ini yang lebih tua panggil Bang ya? Kembar kita. Kembar. Cuma kita yang duluan keluar abang saya ini. Nah, kakinya ditarik. Ini saya di rahim berantem dulu. Berantem lu. Ini saya ditekannya kepala saya nih. Saya tekan dia. Iya. Kakinya saya tarik Bang, kakinya nih. Cerita yang menarikan. Buat saya sih. Bisa buat dia aja hadiahnya deh. Kasihan. Terlalu sedih. Gimana, kenapa Anda mau menceritakan apa? Saya begitu lahir karena kaki saya tarik sama susu, wah kakinya mana? Langsung dikasih kursi roda. Karena kakinya ditarik. Kaki ditarik. Kamu kebanyakan nonton lawak zaman dulu, kakinya mana? beneran gak bisa. Oke. Saya tanyakan adalah apa tontonan ibu-ibu yang sering ditonton pada saat ini? Suami tetangga. Karena ibu kita dulu nontonnya suami tetangga. Makanya bercerai sama bapak kita. Sama. Apa? Ya saya kan ibu saya udah pisah. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu ibu saya suka apa. Suami tetangga. Apakah menonton suami tetangga ada di jawaban ini? Tidak. Ya, tidak ada ya. Bapak tidak nanya ibu saya. Kenapa? Tidak nanya ibu saya. Harusnya kalau bapak nanya ibu saya, jawaban saya ada itu. Ini kan kewajiban saya untuk menanyakan itu ya. Bukan dukcapil ini dari ibu Anda. Maaf ya. Kenapa? Studio TV bukan Ginsos, Mas. Kenapa saya yang harus nyari keluarga Anda? Ya udah kalau gitu, apa sih jawabannya yang benar semuanya? Iya, mari kita saksikan apa yang ditonton oleh ibu-ibu pada saat ini. Survei mengatakan semuanya adalah ikatan cinta 50 orang,
ikatan cinta dan ikatan cinta ya. Jadi ini memang dari 2100 yang menjawab ya, dan semuanya menjawab memang ikatan cinta. Oke, pertanyaan kedua berarti kita alihkan kepada keluarga Broken Home. Oke, silakan. Untuk keluarga Broken Home, apa barang yang sering dibawa oleh penjahat? Pistol. Pistol ya, oke. Kita lihat, apa yang dibawa oleh penjahat? Apakah ada pistol di dalamnya? Tetot! Iya, penjahat bukan bawa pistol. Anda kebanyakan nonton film ya kayaknya ya. Oke, karena Anda salah, kami akan langsung melempar kepada keluarga non-KB. Anda pasti tahu ya. Banyak penjahat nggak di keluarga Anda? Dia bawa penjahat. Silakan, satu. Kompresor. Anda masih mau ngajak. Kompresor! Kompresor! Kompresor ya? Ya. Kompresor. Apakah kompresor ada di dalam surveinya? Survei membuktikan. Teto, tidak ada juga ya. Apa sih jawabannya? Oke, kita buktikan ya. Langsung aja jawabannya adalah uang. Hasil jarahan berarti pulpen dan peci. Enggak, ini Anda survei di mana sih? Ini penjahat mana? Penjahat mana? Ya, mana ada penjahat bawa bolpen, nyatet Pak. Berapa korbannya, nggak masuk akal. Bukan juga, kan penjahat-penjahat sekarang banyak yang berdasi dan membawa bolpen. Suka mencuri uang rakyat. Itu kan juga maksud penjahat. Nggak masuk akal. Ini ayah Anda. Ayah Anda nampak sayang sekali kepada ibu Anda ya. Pertanyaan berikutnya. Kita langsung kepada keluarga non-KB lagi ya, sekarang ini ya. Penjualan organ termahal adalah? Organ termahal. Usus ya. Usus sama ampela mahalan banget. Itu spesifik usus 12 jari. Usus 12 jari. Usus 12 jari. Mahal itu kalau jadi sate. Oke. Usus jawabannya. Usus. Apakah usus ada di dalam penjualan organ termahal? Survei membuktikan. Tetot. Iya, tidak ada. Nah, ini kita tanya kepada keluarga ini. Apakah sudah pernah melakukan transaksi penjualan? Ya. Silakan. Kaki sama leher. Sampai sekarang belum kubeli. Iya, Pak. Ini adalah pertanyaannya organ termahal, bukan organ yang Anda inginkan. Iya, Pak. Sampai sekarang saya nggak bisa beli leher, Pak. Karena harganya mahal banget. Karena mahal ya. Coba dicek itu ada apa enggak? Kaki dan leher ya? Kaki dan leher. Oke, apakah penjualan organ termahal adalah kaki dan leher? Tetot! Saya juga jarang ya orang menjual kaki dan leher. Kayaknya organ tuh mungkin... Nggak ada orang jualan leher, Bang. Oke, jawabannya adalah apa saja yang organ termahal yang sering dijual adalah? Otak pemerintah Irlandia, kuping, dan hati koruptor. Nampaknya saja ini adalah program lelucon, tapi ini adalah sindiran politik. Harus ada sindiran politik. Harus ada, kami berusaha menjadi semakin pintar. Berisik. Pertanyaan selanjutnya untuk keluarga non-KB. Kami sudah menanyakan kepada semua orang mengenai kendaraan terpopuler tahun 2021. Apakah jawaban tertingginya? Keranda bambu. Coba. Ya boleh deh keranda bambu. Atau Anda mau phone a friend? Oh, kendaraan. Oh, kendaraan terpopuler. Iya, kendaraan terpopuler tahun 2021. Politik. Wah, wow. Kendaraan politik. Karena mengacu maksud, dari survei yang sebelumnya ya. Iya. Maksud Anda partai berarti. Iya, kendaraan partai politik, ya. Kendaraan. Enggak, berarti jawabnya keranda bambu aja. Keranda bambu. Kita lihat kendaraan terpopuler tahun 2021. Survei membuktikan apakah ada keranda bambu? Tidak ada. Sayang sekali. Kita alihkan. Saya suka untuk mengalihkan kepada keluarga ini. Hey! Coba kalian berdua. Kursi roda. Aviko. Apa Aviko? Merek kursi roda. Anda mulai memasukkan endorsan Anda di sini ya. Berani-beraninya. Ini kendaraan terpopuler bukan kendaraan sehari-hari. Populer kalangan kita. Iya. Oke. Jadi jawabannya adalah kursi roda. Kursi roda Aviko ya. Apakah kursi roda adalah kendaraan terpopuler tahun 2021? Survei membuktikan. Aduh. Kita lihat jawabannya adalah kendaraan terpopuler tahun 2021.
mobil tahanan, pemadam kebakaran, dan ambulans. Saya pikir agama, Pak. Waduh. Itu bukan terpopuler 2021, itu terpopuler 2024. Kemarin 2019 juga populer. Iya, akan kembali populer 5 tahun sekali. Baiklah, ini adalah pertanyaan terakhir dari babak sekarang ini. Kita lihat. Jadi saya mau kasih tahu, yang menang pada pertanyaan terakhir ini adalah yang akan memenangkan kuis ini. Wah, ini final. Ya, ini adalah final. Ini ada pertanyaan penentuan. Oke, bahan makanan yang bisa dimasak. Pertanyaannya adalah untuk keluarga non-KB. Apa kira-kira yang bisa dimasak? Masak. Yang bisa dimasak. Mulai dari... Yang bener aja, bro. Ayam, ayam. Hah? Bahan makanan yang bisa dimasak, ayam. Ayam. Ayam lahan gambut. Ayam lahan gambut. Bapak setuju dengan jawaban anak-anaknya? Lanjut, ngapain anak-anaknya? Apakah ayam lahan bang gambut adalah bahan makanan yang bisa dimasak? Survei membuktikan. Tidak ada. Semangat bang. Kenapa tidak ada ayam lahan gambut aja saya masih bertanya-tanya. Kok bisa salah ya? Enggak nyangka saya. Shit man. Saya kembali kepada keluarga yang cerdas. Keluarga yang cerdas. Saya suka keluarga ini. Ya. Apa? Apa ya lo? Apa? Bahan makanan yang bisa dimasak? Saya teringat setiap Idul Adha saya selalu makan daging gelonggongan. Oh benar. Daging gelonggongan. Daging gelonggongan. Bahan makanan lain. Nggak mungkin ada. Kita selalu dapat gelonggongan. Itu daging gelonggongan. Daging gelonggongan berarti. Iya. Banyak daging gelonggongan emang efeknya kayak gitu. Iya. Entah-entah nggak bisa disembelih. Susah disembelih. Anda apa jawabannya? Apakah Anda setuju atau Anda punya jawaban sendiri? Sama setuju. Nggak mungkin. Karena itu saya rasain, Pak. Inspirasi kita sehari-hari. Iya. Nggak mungkin ada daging gelonggongan. Coba, gelonggongan. Oke. Lebih masuk akal ayam lahan gambut. Iya. Itu juga enggak, Bang. Lanjut, okay. Cepat jawab. Bahan makanan yang bisa dimasak. Survei membuktikan. Luar biasa, canggih senangnya, euforia ini sangat. Nggak ada yang goyang. Ah, kebanyakan kenapa kebanyakan anak kecerdasan dibagi-bagi jadinya nih. Baiklah, silakan ke tengah. Sesuai dengan janji kita tadi, maka kita akan memberikan hadiah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keluarga Broken Home, yaitu adalah menghadirkan orang tua kalian. Pak. Ini orang tua saya. Orang tua saya ini. Kita sekeluarga. Kita keluarga. Ini beneran bapaknya? Iya, benar. Ini ibunya. Hah? Kita sekeluarga. Adik.